Amerika. Baik, dan kita bawakan kepada anda selepas ini satu lagi topik berkaitan dengan UTM Alumni 2022. Tapi sebelum itu, kita nak ke Perlis terlebih dahulu. Betul. Untuk kita menyaksikan bingkisan yang sangat menarik ini berkenaan lembu sado menjana pendapatan. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita, Sophie Shahrudin Samsudin. Silakan. Dan. Baik, terima kasih. Penternakan lembu hybrid atau lebih popular dengan panggilan lembu sado dilihat menjadi trend kepada penternak di seluruh negara pada hari ini. Dan tidak ketinggalan di Perlis, ternakan lembu sado semakin mendapat tempat. Dan bagi mengupas berkaitan lembu sado, kita bersama pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Perlis, Dr. Adam Abdullah Kwan. Baik, terima kasih Doktor. Jadi Doktor, boleh Doktor terangkan sedikit kelebihan yang penternak dapat daripada pembiakan lembu sado ini sendiri? Ya, seperti yang kita lihat kan, peternakan lembu hybrid atau sado ni memberikan pulangan berganda kepada peternak lah, terutamanya daripada segi harga dan juga pendapatan peternak sendiri lah, sebab kerana pembesaran lembu hybrid dan sado ni adalah jauh lebih cepat dan jauh lebih tinggi berbanding lembu biasa. Jadi Doktor, dalam kita memastikan jaminan makanan negara, sejauh mana pembiakan lembu sado ini membantu untuk kita mencapai sasaran itu sendiri? Itu soalan yang baik. Sebab kita lihat lembu hybrid atau lembu sado ini memberi kesan berganda pada setiap peringkat pengeluaran ladang sehingga kepada pengguna. Oleh sebab ianya tumbesarannya cepat dan lebih besar, ianya boleh memberikan tuayan daging semasa sembelihan sehingga 2 hingga 3 kali ganda berbanding lembu biasa. Keduanya, apabila lembu hybrid dikeluarkan, dua cara penggunaan. Satu, ianya dibesarkan sebagai lembu pedaging sembelihan. Kedua, ianya dibesarkan sebagai lembu pembiak baka. Jadi daripada cabang lembu pembaka, lembu pembiak baka, lembu hybrid inilah yang akan semakin banyak berada di dalam populasi lembu pembiak baka dalam negara, ataupun dalam Perlis. Dan semakin tinggi peratusan lembu pembiak baka ini, ini akan memberikan hasil daging yang semakin tinggi ke hadapan lah. So ke hadapan kita menjangkakan untuk negeri Perlis lah, contohnya sekiranya berjaya, kita boleh menggandakan lah kadar sara diri daging di negeri Perlis ni daripada sekarang ni 24%, mungkin boleh mencecah hingga 48% dalam masa 3 tahun lah, kena berjaya ditengahkan dan mendapat sambutan peternak-peternak lah. Okey, terima kasih Doktor untuk pagi ini. Jadi lembu sado dari baka Charolais dan Limousin yang diternak di Perlis dilihat sangat sesuai dalam usaha kerajaan memenuhi permintaan daging mentah terutamanya pada musim perayaan. Dan selain itu juga dilihat mampu meningkatkan pendapatan peternak dengan nilainya yang mencecah belasan ribu ringgit, lebih jauh lebih tinggi daripada baka lembu tempatan. Jadi setakat itu dulu cerita pagi dari Perlis. Kembali semula ke studio. Silakan. Terima kasih pelabur kita Sophie Shamsuddin. Kecil-kecil dah sado. Lembu sado, bagaimana ia boleh menjana pendapatan daripada peternak-peternak di sana. Pastinya sekarang ini kita